Bambang. Hai. Nah, hilang. Sayang-sayang. Nah, mana? Mana gurih? Mana gurih? Silahkan. Oh, mana gurih? Sering lah, mana? Tinggal kan, ada kan di sini. Abah, abah di sini. Gurih kan? Oyong. Oyong. Sayang. Beri hal sayang. Sudahkah orangnya? Masih mental sama buah nenek. Oke, Zaki masuk. Putri, Asus. Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya. Oke. Oke, tadi sigma F sama dengan M kali A, ini hukum 2 Newton. Nah, sigma F ini artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kita fokusnya ke gaya pertamanya itu F. Jadi kalau searah dengan F itu positif, kalau berlawanan dengan F itu berarti negatifnya. Nah, F ke bawah. Ini F ke bawah. Ke bawah. Kemudian W sin theta, jadi ke bawah juga, searah, berarti dia menggunakan plus. Nah, kemudian gaya apa lagi? Gaya geseknya. Gaya geseknya itu berlawanan arah dengan F, maka di sini min F S sama dengan M kali dengan A. M sama dengan A. Nah, tadi di slide pertama kita dapatkan bahwa nilai F itu adalah W sin theta plus Fs. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita ganti nilai F yang ini. Kita ganti, berarti F tadi W sin
theta plus fs, fs ini yang ini. Ini sama maksudnya. Kita substitusikan. Nah. Tambah W. Nah, segitu. Tambah W sin theta dikurang Fs sama dengan M kali A. Nah, di sini ada plus Fs, di sini ada min Fs, berarti bisa dicoret. Ini plus, ini min, bisa dicoret. Di sini ada W sin theta ditambah W sin theta, berarti karena sama berarti jadi 2W kali sin theta sama dengan M dikali dengan A. Nah, lanjut ke slide berikutnya. W, gaya berat itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Berarti kita bisa rubah 2W tadi, 2W sin theta sama dengan M kali A. Bisa kita rubah menjadi 2 kali Mg sin theta sama dengan M dikali A. M di sini sama, masanya sama, bisa dicoret. Berarti tersisa 2 sin 2G. Oke. 2G sin theta sama dengan A. Karena yang dicari A, berarti kita pindah ke sini aja posisinya, 2 kali G kali sin theta. 2 kali nilai gravitasinya adalah disampaikan tadi. Gravitasinya tidak ada disampaikan nilai gravitasinya, berarti kita gunakan 10. Nilai 10 dikali sin theta, sin 3 sudutnya yang terbentuk 37 derajat. Nah. Sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. 0,6 berarti 2 kali 10 kali 0,6 sama dengan 10 kali 0,6, 6, 6 kali 2, 12 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah jawabannya. 12 meter per sekon kuadrat atau dipercepat 12 meter per sekon kuadrat. Jawabannya. Nah, itu top nomor 4. Nomor 3 tadi kita lewat. Stop dulu lagi. Sampai di sini pertanyaan dulu lah. Kereda, oke. Okay. Alhamdulillah. Ya, berarti kita next lagi ke soal berikutnya.
Tambahi lagi. Oke, soal berikutnya, sebuah ember dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm berisi air setinggi 28 cm, massa ember dan air terukur 10 kg. Koefisien gesek alas ember dengan lantai 0,2 ember didorong dengan gaya mendatar F agar tidak, air tidak tumpah, gaya F sebesar. Nah ini. Jadi soal berikutnya ini tentang masih ada hubungannya dengan dinamika partikel, hukum tentang hukum Newton, tapi ada gabungannya, ada berhubungan dengan fluide ya, ada air di dalam ember itu. Nah inilah fisika. Jadi pertanyaannya, supaya air tidak tumpah aja, harus dihitung di fisika. Agar air tidak tumpah, maka gayanya adalah sebesar. Nah, itu. Jadi kalian ketika nanti membawa ember, harus dihitung juga gayanya supaya tidak terbuang sia-sia airnya. Oke, kita gambarkan dulu. Ini gambar. Ya. Dan. Ini. Apa ini ada Azhan Jokowi di belakangmu? Ya. Mengawasi kawan untuk belajar kan? Oke, baik. Anu diseru Jokowi kan, diseru Nadiem. Nah, ada gambar tabung. Berarti ini ember. Ini alas. Ember setinggi 30 cm. Kemudian berisi air setinggi 28 cm. Didorong, ember itu didorong dengan gaya F. Nah, didorong berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya di sini. Gaya geseknya. Nah, setelah itu, massa ember itu 10 kg. 10 kg. Ditanyakan berapakah gaya supaya nih ditanyakan gayanya supaya air tidak tumpah. Pertama, kita harus cari dulu yang namanya embernya didorong, maka dia pasti bergerak. Kalau benda bergerak berarti memiliki kecepatan. Jadi, kecepatan gerak ember itu dapat dihitung menggunakan V sama dengan akar 2 kali J kali H. Akar 2 kali J kali H. Akar 2 kali J-nya. J-nya di sini tidak ada. Berarti kita ambil 10. Kali 10 kali H. Nah, hanya di sini yang namanya H itu yang ini. H itu yang ini. Ruang kosongnya.
Kalau tinggi ember 30, sedangkan tinggi air 28, berarti hanya adalah 2. 22, ya betul. Jadi 2 cm. Atau kalau ini 2 cm, ini dijadikan meter, berarti 0,2. 0,0. Dari sentimeter ke meter, 0,0. Iya, ya, Pak, maaf. Coba Pak, santai aja. Salah biasa. Wah, Krisna. Ampun, Bang. Ini berapa nih? 10 kali 0,2, 0,02, 0,2 kali 2, 0,4. 2. 0,4. V sama dengan 0,4. Akar dari 0,4 itu harusnya kita cari, berarti sampai di situ aja dulu. V-nya sama dengan 0,4. Nah, tadi bendanya didorong, kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek. Kita harus tahu juga gaya geseknya. Gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya. Gaya normalnya sama dengan gaya koefisien gesek dikali gaya normalnya itu massa kali gravitasi, sama dengan gaya berat, cuma arahnya ke atas. Kita pindah aja gitu. Fs itu sama dengan mu s kali n, di mana n itu sama dengan massa kali gravitasi. Berarti mu s kali massa kali gravitasi. Mu s itu koefisien geseknya. Koefisien geseknya di soal tadi berapa? Di soal koefisien geseknya 0,2. 0,2 dikali massanya 10 kg dikali gravitasinya 10. Berarti 0,2 kali 10, 2 kali 10, 20 newton. Itu 20 newton Fs-nya. Fs-nya. Ya. Setelah dapat kecepatan ember dan dapat gaya geseknya, kita masukkan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa aja tadi yang bekerja? Gaya-gaya yang bekerja adalah karena dia saat bidang datar ada F. Ada F. Ada F dan ada Fs. F dan Fs berlawanan. Nah, F dan Fs berlawanan arah berarti F kurang Fs sama Fs dengan M kali A. F-nya min. Fs-nya berapa tadi? Fs-nya 20. 20, M-nya 10. Oh iya. Percepatannya adalah? Percepatannya ada enggak? Jadi percepatan itu bisa juga kita cek. Yang di sini kan di soal ini, yang ada itu V dapat, sudah tadi lawan ada di sini. Mana tuh tadi? Ini. Ada jari-jari. Nah, jadi ada hubungannya dengan jari-jari, berarti percepatan itu bisa kita rubah V kuadrat per R atau jari-jarinya. V kuadrat per R ini sama aja dengan A. F min 20 sama dengan 10 kali V kuadratnya tadi berapa? 0,4. Bukan 0,4. Akar 0,4.
Masih bakar kalau tadi. Iya. Nah, tadi. Nih, V-nya masih pakai akar 0,4. Berarti akar 0,4 dikuadratkan per jari-jarinya 10 cm. Kalau 10 cm dirubah ke meter jadi 0,1. 0,1. 10 per 100. Pak. Nah, F min 20 sama dengan 20. 10 kali akar 0,4 bila dikuadratkan jadi 0,4. Per 0,1. 10 dibagi 0,1. Sama dengan 100 kali 0,4 sama dengan 40. F min 20. Nah, jadi F-nya sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 plus 60. Karena min pindah jadi plus. Newton. Jadi jawabannya adalah 60 Newton. Sampai pusing nggak ya, Pak? Paham atau sudah mulai ini? Sudah mulai pusing? Paham, Pak. Oke, paham terus. Mantap. Alhamdulillah, mantap. Ada aja yang masuk. Ayo, ada aja lah. Setidaknya, Pak, nambah lah. Sepenuhnya. Well. Kalau yang ada kalau dipahami semuanya, paling kadang ada sedikit-sedikit yang dipahami. Nah, Eta. Nah. Daripada kada sama sekali. Bertigaan aja kak kita nih? Enggak, Pak. Yang lainnya sama sokong. Buannya di dapuran. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. Okay.
Kenapa? Oke, soal berikutnya ini tentang impuls dan momentum. Bola A dan bola B bermassa M dan 2M masing-masing saling bertumbukan. Jadi tumbukan di materi impuls dan momentum. Kecepatan sebelum bertumbukan benda A adalah VA min 10 I tambah 5J dan benda B VB sama dengan min 5 I plus 20J. Jika kecepatan benda A setelah tumbukan VA aksennya seini, maka kecepatan benda B setelah tumbukan. Jadi ini tentang tumbukan. Cuma nilai kecepatannya ini dalam bentuk vektor satuan. Ada min 10I plus 5J, artinya min 10 terhadap sumbu X dan 5 terhadap sumbu Y. Kalau vektor satuannya itu berarti sumbu X. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal yang tumbukan ini berarti menggunakan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, terbaik tulisannya. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu apa? Hukum kekekalan momentum itu P sebelum P belum ya, ya. P sebelum sebelum tumbukan itu sama dengan P itu momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ditanyakan kecepatan setelah tumbukan. Kalau bertumbuk. Oke. Jadi P sebelum sama dengan P sesudah tumbukan. Momentum benda A, berarti momentum benda A di benda A, bola A ditambah momentum bola B itu sama dengan momentum bola A setelah tumbukan ada aksennya ditambah momentum bola B setelah tumbukan. Jadi ada perbedaannya, ada aksen. Perbedaannya ada tanda aksennya. Momentum A berarti MA dikali VA. Ditambah MB dikali VB sama dengan MA kali VA aksen. VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan benda setelah tumbukan, berarti VB aksen yang ditanyakan. VB aksen. Benda A bermassa M dikali VA-nya min 10i plus 5j. VA-nya min 10i plus 5j ditambah
MB-nya massa benda B-nya 2M dikali VB-nya min 5I. Min 5i ditambah 20j sama dengan ma nya sama m dikali va aksen. Jika kecepatan benda A setelah tumbukan, va aksennya adalah 2. V aksennya adalah 2i. Dikurang j ditambah MB-nya 2M. 5 menit lagi kita lah. 2M dikali VB-nya. VB-nya dicari. Dikali VB. Aksen. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya variabel M. Berarti bisa kita coret. Yang M-nya semua. M, coret, coret. Coret, coret. Tersisa min 10i tambah 5j ditambah 2 kali min 5i plus 20j sama dengan 2i min j. Nah, berarti kita tulis min 10i ditambah 5j ditambah 2 dikali min 5i. 2 kali min 5i sama dengan min 10i. Berarti ini bukan tambah. Min 10i. Kemudian 2 dikali plus 20. Sama dengan plus 40j. Sama dengan 2i min j ditambah 2 vb aksen. 2 vb aksen. Nah, kita kumpulkan semua yang punya komponen i dan komponen j. Min 10i. Min 10i. Yang 2 ini pindah, berarti min 2i. Ditambah 5j. 5j. Tambah 40j. Ditambah j. Sama dengan 2 vb aksen. Nah, berarti min 10 kurang 10. Min 10 kurang 10, min 20 kurang 2i, berarti min 22i ditambah 5 tambah 40, 45. 45. Tambah j, berarti 46. 46. J sama dengan 2 v b aksen. Ya. Berarti dari sini tadi, karena di sini ada 2 VB, berarti langsung untuk VB-nya langsung dibagi 2 aja. Supaya ini hilang 2, gini aja. Karena kita mencari VB, berarti semuanya kita bagi 2. Bagi 2. Min 22 bagi 2, min 11i, salah. Min 11i ditambah
402 23 23 J sama dengan V B B aksen. Nah, jawabannya yang mana? C. C. Nah, C jawabannya. Sabar Pak SS, Pak. Rekam. Apa? Ya. Nah, sampai di situ dulu. Tangan, save as. Save as. Kalau udah disimpan PDF. Nah, di set dulu. Upload ke YouTube, Pak. Di channel terbaru kita. Kayaknya masuk di Yusuf. Di YouTube kada, di Yusuf. Oke, sampai di sini dulu lah. Oke, Bapak, makasih. Oke, makasih juga. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita sambung lagi lah. Mudah-mudahan pelajaran okay, materi ini bermanfaat. Pelajaran apa lagi, Pak? Amin. Hah? Pelajaran apa? Insya Allah karena di... Besok ada lagi nggak, Pak? Besok untuk kelas sano, sosum. Kelas sosum lagi besok. Oke. Okay. Oke lah, ingatlah di rumah aja jangan kemana-mana. Tinggi Pak. Allah, insya Allah kena esok pagi Bapak upload videonya ke Yusuf. Iya Pak Yusuf Pak. Ini udah Yusuf. Jangan kada ingat subscribe lah Prima Gama Berabe Official. Oke. Ya sudah. Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.